bisa diceritakan juga tentang panel-panel ini Pak, apa-apa aja yang ada di depan? Yang panel ini lampu headlamp, namanya lampu kepala, berarti lampu sorot. Iya. Jadi lampu untuk kanan kiri, lampu di samping depan ini itu posisi kanan kiri. Iya. Ini lampu bulbnya, lampu besar agak besar ya yang kuning. Iya. Nah ini on malam. Bisa ini jadi klakson. Oh, untuk klakson Pak ya? Iya. Nah, ini besar untuk pompa penghapus kaca. Iya. Oh, penghapus kaca. Dan airnya pompanya. Jadi kalau ini dia hanya penghapusnya aja, nggak keluar. Iya. Nah ini lampu untuk lampu-lampu depan, lampu gerbong segala macam. Di sini R artinya red, G artinya green, hijau. Ini red, white, red, red, white, green. Nah sebenarnya ini untuk depan sama untuk apa? Belakang. Belakang ini satu. Iya. Ini juga ini untuk melihat, kita tinggal tengok aja yang mana sesuai sama ini. Cuma tinggal mana lampu yang mau dihidupkan kan itu kan tidak saya tahu. Iya. Kalau ini tuh lampu penumpang, lampu kabin penumpang. Nah ini posisi itu. Kalau ini lampu kabin, lampu ini. Ya. Ini lampu kabin. Ini pan kipas. Kalau ini di sini posisi engine start sama stop. Stop oh di situ Pak ya? Iya. Kendalinya ya? Iya, untuk matikan, kita hidupkan, matikan. Kalau ini untuk pengoperasian kereta. Nah, ya pintu ditutup bisa hidup, yeah. Bisa jalan. Pintu terbuka nggak bisa jalan di sini. Oh. Itu parkir brake, parkir brake namanya kita dalam berhenti dan kendaraan ini kereta itu tetap jalan ya, berhenti selama ini nggak kita kembalikan ke posisi semula kereta itu nggak bisa jalan. Oh ya, parkir brake itu parkir rem parkir ya. Nah, ini untuk buka pintu, posisi buka pintu open close. Ini lap sama rek mungkin pas kanan kiri ya. Iya, kanan kiri. Nah, di sini ada indikatornya. Ini kalau engine hidup. Ini karena kebetulan pintu kita terbuka, jadi dia nggak menyala. Yeah. Kalau dia close, menyala warna hijau. Oh, parkir brake kalau kita kerjakan dia akan menyala.